Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semuanya Kelas 11 Jurusan Teknik Kendaraan Ringan SMK Binika Karya Simo Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Kita bertemu lagi Di tahun ajaran baru Tahun pelajaran 2021-2022 Untuk mata pelajaran Di kelas 11 Jurusan Teknik Kendaraan Ringan Ada tiga Yaitu adalah pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR, kemudian pemeliharaan sasis kendaraan ringan atau PCKR, kemudian pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau PCKR. Jadi kalau di kelas 10 kalian mempelajari tentang dasar otomotif yaitu di PDTO dan TDO, sekarang di kelas 11 kalian akan mempelajari kompetensi kejuruan yang dibagi menjadi tiga pelajaran di mana tiga pelajaran itu mempelajari tentang bagian-bagian dari kendaraan. Nah, di setiap mapel mempunyai kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dan harus mendapatkan nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, di sini Pak Joko akan menjelaskan dan memperkenalkan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian pelajari dan kalian kuasai dan kalian harus mendapatkan nilai yang bagus di setiap kompetensi dasarnya. Oke. Kita mulai untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan atau PKKR. Kompetensi inti atau kompetensi dasar di setiap SMK mempunyai kurikulum yang mempunyai target atau mempunyai Uh, tujuan di mana siswanya nanti keluarannya harus mempunyai akhlak yang mulia dan mendapat mempunyai keterampilan yang bagus. Tujuan kurikulum mencakup empat aspek kompetensi yaitu aspek kompetensi sikap spiritual, yang kedua adalah sikap sosial, yang ketiga adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakulikuler, kulikuler, dan ekstrakulikuler. Nah, untuk rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu bisa dibaca itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli di sini adalah gotong royong kerjasama toleran damai kemudian bertanggung jawab responsif dan proaktif melalui keteladanan pembelajaran nasihat pemberian nasihat penguatan pembiasaan dan penggodisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung, yaitu melalui keteladanan, pembiasaan dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Oke. Sedangkan untuk kompetensi dasar di keterampilan dan pengetahuan di ranah keterampilan dan pengetahuan yang akan dipelajari di semester gasal di mata pelajaran. PKKR yaitu adalah menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan untuk keterampilan kompetensi dasarnya, untuk keterampilan adalah merawat secara berkala sistem kelistrikan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan perlengkapan kelistrikan tambahan aksesor, atau aksesoris. Untuk yang keterampilan adalah memasang perlengkapan kelistrikan tambahan. Kompetensi dasar selanjutnya adalah menerapkan cara perawatan sistem starter. Untuk ranah keterampilannya, adalah merawat secara berkala sistem starter. Kompetensi dasar selanjutnya adalah menerapkan cara perawatan sistem pengisian. Untuk ranah keterampilannya, adalah merawat secara berkala sistem pengisian. Selanjutnya, setelah itu adalah menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional Untuk terampilannya Merawat secara berkala sistem pengapian konvensional Nah, selanjutnya untuk yang di semester 2 atau semester genap Yang akan kita pelajari untuk pengetahuannya adalah Menerapkan cara perawatan sistem pengapian elektronik Kemudian, keterampilannya adalah merawat secara berkala sistem pengapian elektronik. 3.7 nomor kompetensi dasarnya menerapkan cara perawatan sistem penerangan dan panel instrumen. Untuk 4.7 ranah keterampilannya adalah merawat berkala sistem penerangan dan panel instrumen. Kemudian untuk 3.8 di pengetahuan menerapkan cara perawatan sistem AC. Kemudian di keterampilannya adalah merawat berkala sistem air conditioner atau AC. Selanjutnya 3.9 menerapkan cara perawatan sistem audio. Di ranah keterampilannya adalah merawat berkala sistem audio. Kemudian 3.10 menerapkan cara perawatan sistem pengaman. Di 4.10 merawat secara berkala sistem pengaman. Di 3.11 mengevaluasi hasil perawatan berkala kelistrikan kendaraan ringan. Di 4.11 melakukan hasil perawatan berkala kendaraan ringan. Itu adalah kompetensi dasar di pengetahuan dan keterampilan yang akan kalian pelajari di kelas 11 di semester gasal dan semester genap untuk mata pelajaran kelistrikan kendaraan ringan. Demikian, perkenalan untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar dari mata pelajaran Mape PKKR atau pemeliharaan kelistrikan, kelistrikan kendaraan ringan di jurusan TKR teknik kendaraan ringan demikian semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian terima kasih.